Pastinya menjelajah kota terbesar di Turki ini nggak akan pernah puas. Selalu ada aja kesan di setiap sudut kotanya. Mulai dari hiruk-pikuk kota hingga sejuknya alam di tepian kotanya. Ini salah satunya, Bukit Çamlıca. Berada di distrik Üsküdar, bukit ini menjadi salah satu destinasi pelepas penat yang tepat. Panorama yang menyejukkan seluas mata memandang bikin hati jadi tenang. Hanya dengan satu lira, aku bisa melihat kota Istanbul bagian Eropa dari Bukit Çamlıca yang ada di kawasan Asia. Selat Bosporus menawan dari bukit ini. Membentang menyatukan dua benua dalam satu kota syarat cerita. Biasanya kalau musim semi tiba, bunga tulip bermekaran di taman ini. Meski belum dapat saya nikmati, tentu Allah punya cerita lain untuk perjalanan ini. Indahnya tulip dapat saya lihat dari ornamen yang menghiasi Masjid Çamlıca. Masjid yang baru diresmikan 2019 lalu ini diklaim sebagai yang terbesar di kawasan Eropa. Takjub kala saya menikmati gaya bangunannya. Meski bangunan baru, arsitekturnya tetap klasik dan apik. Perpaduan antara era Utsmani dan era Seljuk. Walaupun Masjid Çamlıca ini baru diresmikan di bulan April 2019 lalu, tapi banyak ornamen-ornamen yang sama seperti masjid-masjid lama yang ada di Turki. Salah satu contohnya seperti gambar bunga tulip yang ada di dinding masjid. Pada bagian kubah dihiasi guratan ayat An-Nur. Sebagai pengingat kepada para pengunjung bahwa Islam sejatinya menjadi agama penerang bagi seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nuansa berbeda akan sejuknya rumah Allah saya rasakan juga di Masjid Eyüp. Salah satu masjid tertua di Turki. Lebih dari 5 abad berdiri, Masjid Eyüp menjadi saksi sejarah bagaimana bangsa ini bertahan dan tumbuh menggerus waktu. Menelusuri sejarah emang gak akan pernah cukup sehari. Selalu seru kala kepingan kita terbuka satu persatu. Tapi sebelum lanjut, ada yang lebih penting. Gak bisa dikompromikan, mengisi perut. Mbak, kalau yang favorit di sini apa nih Mbak? Nasi kuali. Ya, makasih ya Mbak. Kuali Resto menjadi tujuan saya kali ini. Restoran Tanah Air yang didirikan perantau muda, Fadil Nur Sabtadi. Duh, jadi kangen pulang. Setelah beberapa hari ini makannya makanan Turki terus, akhirnya aku bisa ngerasain nasi goreng yang rasanya asli Indonesia. Nasi goreng kandas, waktunya berbincang dengan Fadil.
Sejak tinggal di Turki 7 tahun lalu, pria 26 tahun ini ternyata menjadikan Kuali sebagai jembatan mimpinya. Yang melatar belakangi Mas Fadil ingin membuka Kuali ini sebenarnya apa, Mas? Salah satu alasannya adalah food diplomacy. Hmm. Food diplomacy adalah diplomasi perut. Disebutnya sebenarnya gastrodiplomasi yang negara kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Mungkin sudah dilakukan tapi kurang gencar. Mas, kalau tadi kita cerita-cerita katanya Kuali itu kan selain halal juga family friendly. Yeah. Nah itu bisa dijelasin nggak sih Mas konsepnya kayak gimana? Kalau family friendly sendiri sebenarnya rata-rata di Istanbul restoran yang pakai judul Asia itu biasanya nge-serve alkohol. Oke. Okay. Kayak gitu. Dan kita mau jadi tempat dan resto yang menyajikan makanan Asia tapi tanpa alkohol. Oke. Okay. Enggak maksudnya enggak yang strict banget kita alkohol, kita sangat Islami. Kita enggak segitunya tapi hanya menjauhi dari alkohol doang dan kita tidak menjual alkohol. Itu aja sebenarnya. Nilai-nilai apa sih Mas yang selalu dipegang sama Mas Fadil dalam menjalankan bisnis ini? Saya pengen punya manfaat untuk lingkungan saya sendiri. Kebetulan banyak lingkungan orang Indonesia, WNI-WNI di sini yang sebenarnya punya skill, tapi nggak tahu mau dikemanakan. Dia bisa bikin produk, tapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya, dan tidak tahu diarahkan kemana barangnya. Saya kasih tempat, saya buka tangan untuk WNI yang mau bikin produk apapun, ayo sama-sama Kuali. Saya nggak akan akuisisi barang kalian, tapi ayo kita jual sama-sama. Toh, apapun yang kalian jual, biasanya sih, itu barang khas Indonesia. Dan ya kalau tujuannya sama-sama mempromosikan Indonesia, kenapa enggak sekalian digabungkan saja. Jembatan mimpi yang Fadil bangun ternyata tak hanya mendatangkan untung semata bagi diri sendiri. Nyatanya juga menjadi penyambung silaturahmi yang mendatangkan barokah bagi orang di sekelilingnya. Inspirasi ini tentu jadi pengingat bagi saya bahwa mimpi sekecil apapun tidak akan pernah mustahil terwujud kala kita terus berupaya. Bukankah Allah telah menjamin jika Ia menghendaki, maka jadilah kun fayakun.